Putra mengakibatkan kesalahan pelanggaran dari mengakibatkan poin pertama kembali 7 sama Ade Singi, satu pukulan ke belakang. Siapa di sana Opik? Angkat 1, 2, 3 bergerak cepat. Masih ada Ade Singi tipu ke tengah, ada Sangli bola 1, 2, 3. Opik. Kita lihat satu pukulan Opik keras dari poin pindah kembali terjadi 8-7. Kita lihat Sandy mundur dia ke belakang. Satu sentegan terbaca dari Yose. Apakah bisa serangan kedua kali ya satu lagi? Oh, apa bola kurang namanya itu. 8 sama rupa-rupanya. Kita nantikan kembali poin. Angkat satu sendoran pendek Mohan. Angkat kembali Ajis. Dibalas tipuan berbanyak oleh seorang Ajis tadi. Satu kesempurnaan bola kembali menghasilkan poin pindah 9-8. Ovid. Angkat pendek Mohan. Masih ada Mohan. Angkat pendek. Oh, tipis. Berada di luar lapangan berbanyak. Poin pindah saja terjadi 9 sama kali ini. Siapa di sana seorang Tayo? Tayo pendek ada Sang Libra. 1, 2, 3 bergerak cepat Ajis. Mengenai tangan seorang Ridwan tadi rumah panjang. Sehingga melakukan pelanggaran bola berada di pertahanan sendiri tadi dari seorang Ridwan. Angkat Ajis ke tengah Sang Libero. Boim tipu saja dia angkat 1, 2, 3 bergerak cepat Yose. Lagi-lagi bola dari Yosi sentekan dari rumah-rumahnya sempurna. Mengakibatkan poin pertama kembali 11-9. 11-9 kembali Ajis. Angkat bola. Masih bisa Boim 1, 2, 3 Yosi. Masih ada kembali kebutuhan lainnya Yosi. Masih dapat ditahan kembali. Angkat Boim 1, 2. Ada Opik Depo. Masih ada Boim 1, 2, 3 Jus. Berhasil rupa-rupanya kali ini. Satu spek tajam dari seorang Yusuf. Pastikan poin pertama kembali 10-11 masih tertinggal. Satu pergerakan cepat Yusuf. Apa yang terjadi berada di dalam dari serupanya bola. Poin kembali bersama 11 sama turun ke sini ke belakang seorang Marcel. Apa yang terjadi Marcel tadi rupanya set error dilakukan. Satu keuntungan poin pindah saja kembali terjadi 12-11. Mundur Mohan. Angkat kali ini Mohan. Satu bola. Oh masih bisa. 1, 2, 3 ambil. Masih ada kembali 1, 2, 3 Yusuf. Balasan yang sempurna rupa-rupanya bola ambil oleh seorang Yusuf. Pastikan poin bertambah kembali pindah 12 sama kembali Ridwan. Angkat satu saudara cepat 1, 2, 3 Yusuf. Satria. Satria tapi bukan Satria baca hitam. Poin pindah 13-12 mundur sedikit. Satria konsentrasi. Ada satu sandaran Cang Ribeiro. Ada seorang Adeo. Apa yang terjadi? Bola tidak terbaca dibuat dari seorang Ade dari masuk. Melihat poin pindah terjadi 13 sama. Kembali Yusuf. Sima Yusuf angkat 1, 2, 3 bergerak. Oh, bisa komunikasi. Nang ningung. Rekvariasinan. Kesalahan beberapa yang terjadi tadi dari kubu NN Putra Cirebon. Pastikan poin untuk Galura 14-13. Selatan hanya terbaut satu poin. Kita tinggal kembali kali ini Yusuf. Akan melakukan sebi Yusuf angkat satu sendoran ke belakang. Satu jus. Opi. Balasan jawaban yang sempurna dari seorang Opi. Pastikan poin pindah kembali menjadi 14 sama.
14 sama konsentrasi Yofi, angka 1, 2, 3, gol! Ampiar! Kamara! Kosong lolos kok kepada Bayu dari tanpa kawalan. Pastikan poin pindah saja untuk jalur 15-14 Ade Singgi. Angkat, Sandy, balasan Ovi. Tanya jawab yang sempurna dari sarang Ovi. Poin pindah kembali terjadi 15 sama. Sandy, kali ini angkat pendek ya sih. 1, 2, 3 pergerakan kali ini Ridwan. Tidak masuk tadi rupa-rupanya Ridwan. Poin pindah kembali, sorry, poin kembali bersama 16-15. Sandy, timang-timang dia sadarkan ke belakang, kita lihat jalan ini ada siapa? Nah, bola teh agak ngalupai rupa-rupanya seorang Daya. Kurang sempurna rupa-rupanya tadi imbang membangun serangan dari pemain Galura. Sehingga satu pelanggaran terjadi, poin kembali bertambah 17-15 untuk pemain-pemain dari NN Putra Cirebon. Kembali kali ini Sandy menghadapi si kulit bundar, konsentrasi dia. Sandy timbang-timbang sebentar, angkat satu saudara ke tengah. Sambil bergerakan cepat, berhasil kali ini seorang Tayo. Poin pindah saja kembali untuk pemain-pemain dari Galur, Galura 16-17. Boim angkat satu. Kosong sarang Bohan tadi rupa-rupanya. Angkat satu, dua, terus. Masih ada kembali bisa libero. Satu balok berada di luar. Jauh tadi rupa-rupanya Tayo. Poin kita kembali terjadi 18-16. Mundur seorang Ovi, agak ke tengah, satu sampaikan, Sandy, masuk rupa-rupanya. Poin kembali bertambah untuk NN Putra Cirebon, 19-16, Ovi kita lihat, timang-timang Ovi, satu sodoran Boim, choice. Terbaca Satria, bola cepat tadi rupa-rupanya dari Adel. Poin kembali pertama 20-16. Minum dulu. Bukan ngecap mah, ngadua aja mana ini. Menang mana? Mana ini ya, ngadua nasa. Ayolah, ayolah ngecap ngadua. Ada apa? Ayo ingatkan aja nih. Iya, kembali kali ini Opik memegang single bundar rapi ke sentrasi dia. Langsung dia satu sodorkan saja ke belakang. Satu jawaban dari Sarang Tayo begitu keras. Hasilkan poin pindah saja untuk Galura kali 17-20. Ada Sarang Tayo kembali ke belakang. Angkat saudara sang libero, Sandy. Ajis bola cepat berhasil. Poin pindah saja kembali terjadi untuk NN Putra Cirebon. 21-17. Ajis, tapi bukan Ajis. Kita nantikan kali ini akan melakukan tes. Ada poin. Angkat siapa Yusuf? Terima dengan kaki. Satu sentekan dari Yosi berhasil. Poin pertama 22-17. Kita nantikan kembali Aziz. Imbang-imbang dia Aziz. Angkat satu sederhan Boim. Pelanggaran dari rupa-rupanya dari pemain Galura. Masihkan poin pertama kembali 23-17. 23-17. Aziz angkat Galura, ada Yusuf, terima tangan dengan baik. Ulang masih kembali kita lihat Yusuf angkat Satria, 1-2-3 pergerakan. Kosong tadi rupa-rupanya bola ke tengah dari seorang Boim cerdik. Melihat posisi yang kosong, poin pindah saja terjadi 18-23. Atau yang
Saat pergerakan cepat kembali Satria. Tidak masuk rumah rupanya. Poin kembali bertambah 19-23. Aisyah Loki, Boyo. Angkat satu set terang siapa di sana. Masuk tadi rumah rupanya satu pukulan dari Mohan. Poin pindah saja ada 24 set poin. Didapatkan selalu poin di muka oleh pemain-pemain dari NN Putra Cirebon. Kita nantikan kembali Mohan di sana. Gagal rupanya Mohan. Pastikan poin pindah bergeser untuk pemain dari Garlura kali ini 20-24. Kita nantikan siapa di sana. Ridwan angkat 1-2-3 spek. Dan akhirnya set yang pertama dimenangkan oleh NN Putra Cirebon. Setelah ini harap disiapkan untuk tuan rumah IPOBA yang akan berhadapan dengan Najwa, mohon disiapkan. Setelah ini mohon disiapkan tim dari IPOBA selaku tuan rumah dan juga Najwa untuk bersiap-siap. Ya, kembali penonton dan hadirin, kita nantikan kembali set yang kedua. Kita lihat kali ini seorang Sandy berada di posisi belakang melakukan sadia. Satu sadaran belas cepat dari seorang Andes Inge berhasil. Poin 1-0 dibuka dari Galura. Ada seorang Tayo. Saat lakukan sudah Tayo ke belakang. Ada siapa di sana? Pukulan cedak cedur berbeda dari seorang Opik berhasil. Satu sama kita lihat kali ini Opik. Endek dia ada Sayo Yusuf. Risma terjadi rupa-rupanya. Poin pindah kembali 2-1 dari Garuda. Kembali mundur seorang Ade Singgi kita nantikan. Memegang sigrin bundar Ade Singgi. Angkat Opi. Oh, gagal. Poin kembali bertambah untuk Garuda. 3-1 sementara. Kembali kali ini Ade Singgi akan melakukan sob. Konsentrasi. Angkat Satria. Ada Senti. Satu tiban Ajis. Umpannya. Pukul Ridwan. Hasil kali ini satu pukulan dari Ridwan tadi. Pastikan poin kembali bertambah di Galura. Cara nyarpen temuntas. Timang teman sebentar. Ada Singgi. Satu pergerakan Ajis. Sotek saja. 1-2-3. Masuk rumah banyak tadi. Satu pukulan dari pemain NN Putra Cirebon. Poin kita 2-4. Ajis pendek. Tipu kali ini sekarang saya akan pergerakan Opik. Oh, rada di depan tadi rupa-rupanya seorang Opik. Masih gagalkan pelanggaran. Poin pindah terjadi 5-2. Apa Pak Haji? Kali ini Ridwan. Satu bola Satria terbaca. Saat pergerakan Tayo. Masuk tadi rupa-rupanya Tayo. Poin kembali untuk Galura. 6-2. Ridwan. Pergerakan Ridwan kali ini. Ada libero. Siapa di sana? Mohan dari rupa-rupanya masuk. Poin pindah kembali terjadi. Untuk NN Putra 3-4. Kembali Mohan. Gagal kali ini salah satu pukulan dari Mohan. Poin pindah kembali terjadi 7-3. Kali ini siapa di sana? Yusuf memegang sigrin bundar. Konsentrasi Yusuf. Angkat libero. Kali ini terbaca dari seorang Ajis. Apakah ada balasan? Tayo. Hasil satu bola dari Tayo.
Poin pertama kembali 8-3. Tertinggal untuk sementara Rubar Baja di set yang kedua. NN Putra Cirebon masih ke 3 poin untuk Galura 8 poin. Ya kembali 8-3 untuk Galura. Ada sekarang Yusuf. Tiba-tiba Yusuf konsentrasi saja dia. Lakukan sudah ke tengah. Ovi Eta masih bisa. Pada siapa di sana? Angkat aja si Bukuda Yusuf. Umpankan buat cepat Dayo. Masih bisa angkat. Masih bisa ngelikoro. 1-2-3. Nice. Ustaz, satu pukulan Dayo berhasil. Poin bertambah kembali 9-3. Hari itu us jauh lebarnya. Kembali kali ini Yusuf angkat pendek dia Sandy. Satu bola kecup dari seorang Yosi. Satu sentengan berhasil poin pindah 4-9. Satria tiba-tiba sebentar. Satu pergerakan cepat masih ada Satria. Kali ini Opik sodorkan ke tengah. 1-2-3. Masih bisa. Apa yang terjadi? Pelanggaran tadi rumah-rumahnya Mas Coyok meraba-raba-racau. Satu keuntungan poin bertambah kembali untuk NN Putra Cirebon. Satria angkat pendek 1-2-3 pergerakan poin. Hikmah terjadi rumah-rumahnya dari seorang Kayo. Poin pindah saja 10-5. Setengah botol rumah-rumahnya tertiga kali ini. 10-5. Apakah mampu mengejar NN Putra Cirebon? Ada sarang toyang pendek. Angkat bergerak cepat jauh. Opik tadi rumah-rumahnya lonjok tadi. Poin pindah kembali terjadi untuk NN Putra Cirebon 6-10. 6-10. Yosi timang-timang sulit benar Yosi. Lagi-lagi dibuang sayang rupa-rupanya. Pastikan poin kita tenda untuk pemain dari Galura 11-6 poin akan hampir. Satu pukulan back attack tadi dilancarkan oleh seorang Mohan. Poin pindah kembali terjadi 7-10. Timang-timang Sandy angkat pergerakan ada sedikit terbaca. Kembali kali ini masih ada apa jalan ke Mohan. Tipu ke tengah Ade Boim pukul Tayo. Kali ini Tayo kaget tadi rupa-rupanya. Tidak nyangka bola bakal kembali ke badan dari seorang Tayo. Pastikan poin pertama 8 angka 1 saudara kembali pukul. Masuk dari rupa-rupanya 1 bulan Ridwan. Poin pindah kembali terjadi 12-8. Ada seorang Tayo angkat pendek Mohan. Hebat terjadi rupa-rupanya dari seorang Mohan. Poin pindah 9-12. Bumper kecil ketinggalan kita lihat penonton. Angkat satu saudara Yusuf. Masih ada Boim Ade. Angkat umpan ke masih ada Boim. Masih Ridwan si kecil mungil. Bapak punya bobotan yang begitu berat. Kembali kali ini poin 13-9. 13-9 pelanggaran Ade Sigi beraba-raba garis len. Poin pindah terjadi rupa-rupanya. Kali ini kembali menghasilkan poin 10-13. Timang-timang Ajis angkat Boim tipu. Masih kosong Yosi.
berhasil dari rupa-rupanya. Poin kembali bersama 11-13. Kau budak tu yang ini. Ya. Jadi ludoi. Oh, yang salah penting. 11-13. Kali ini rupa-rupanya masih tertinggal NN Putra Cirebon. 11-13 tertinggal 2 poin. Kembali kali ini bola masih berada di NN Putra Cirebon. Ada Ajis Tali Yusuf. Ras satu pukulan Yusuf tadi. Pasingan baik pindah saja terjadi 14-11. Ridwan. Lima Ridwan angkat kali ini 1-2-3 pendek Yasi. Lagi-lagi Yosi melihat posisi yang kosong. Poin pindah 12-14. Mohan kali ini pegang sembilan benar. Mohan. Balik poin pindah. Set error. 15-12. Yusuf pendek. Ali ini satria keras dari rupa-rupanya. Poin pindah terjadi 13-15. Limong bola. Limong bola bang. Bola. 13-15. Ada satria. Atur jalanan dari serang Yusuf. Bola cepat dari serang Toyok rupa-rupanya. Poin pindah 16. 3-4-5 kayak gitu. Lumayan ya. Nah, cepat lurus nah. Kali ini safety ke belakang. Masih ada. Bola berhasil Tayo dari rupa-rupanya tempat berada di tempat yang kosong. Poin pertama kembali 17-13. Tayo. Apa kabar dengan NN Putra? Kali ini tertinggal rupa-rupanya NN Putra. Kembali ke selalu serang. Topik. Poin pindah terjadi rupa-rupanya 14-17. 14-17. 3 poin tertinggal. Kali ini Yosi. Black konsentrasi sebentar dia. Angkat. Lagi-lagi. Lagi dan lagi. Set error dilakukan. Pemain-pemain dari NN Putra poin pindah bergeser 18-14. Poin. Tiba-tiba kena. Saat pergerakan cepat tadi rupa-rupanya dari seorang Ajis. Pastikan poin pindah 15-18. Sandy. Angkat satu pendek Sandy, ada Sigi masih terbaca sang libero. Ada bola pendek masih bisa, ada langsungkan saja kembali Mohan. Tertik sekarang Mohan dari rupa-rupanya. Melihat posisinya kosong poin. Kompor ketinggalan Sandy pendek. Angkat Yusuf, kompornya dia Dayo. Masih bisa Mohan. Di belakang ada Yusuf. 1-2-3. Istirahat dulu. Orang mau kesepeh. Itu sisa apa itu? Apa tadi mau kecil ini malu? Itu. Saya kucuk apa itu? Kesepeh. Itu di mana? Erep. Ya. Hebok. Oh ya. Bos. Aya apa? Aya. Bila aku yang muda. Sekarang yang nangkar apa?
sadis ngigir yang ngigir aja silih bintih lah mun aya mah keur wajah na sih jajang kartas silih bintih pecak jalurna pamajian cepetnya iya mah aduh dadah goblok sama perhencutan mah teman-teman. Ini luak net buat kita tuh. Ini udah kesini lah, kesini mau ingat-ingat kan gitu ini mah. Kalau stirisnya. Waduh. Mulai menuntun bikang udah. Opek. Oh ya. Enggak ada kurang luhur bana. Jadi ada trauma soalnya. Trauma nak. Itu terlalu slot kan jadi. Balas. Komo. Tapi si Dimas mah. Oh. Dai si Dimas mah. Iya. Geus menang. Dimas mah euy. Halus ngedodok deh. Polinya tetep teh halusna dewek mah. Si Dimas. Boy satiannya kan. Head point untuk Poli. Poli ke berkas. Itu goreng. Sok bila ayo nih. Asa sediain. Ayo. Wah ya. Rencana opik. Hah? Opik budak. Ayo opik mah pan halus dena mah geus poho. Ayo budak mah mah rumujeuna. Mun rumujeuna ngeunah. Jauh kang wewe wae. Ingat mah da aing ge baheula mah. Anjing. Halusnya mun budak. Kan pamulih jeung awewe jeung pamajikan jeung geus lemah. Jadi aya jeung ngajleng eueuh jeung neungeul. Aya jeung neungeul. Oh, neungeul tarik ka gurang yo. Geus lemah, geus bener. Gara-gara naon? Gara-gara kacang. Ngalalan kalembangan. Kacang. Cemek. Kacang gawe. Kacang gawe. Kacang gawe. Ada eta kurang. Antarangan termodo langsung kan balak. Ih, sogun balak kali long setting ta tuh. Kuduran dijobongan. Yang hadirin dan penonton kita saksikan kembali ke lapangan. Ini dia set yang ketiga. Set penentu 15 poin untuk menuju ke grand final. Apakah dari NN Putra Cirebon ataukah dari tim Kalura? Perhatikan satu sama dari Yose. Timang, ayo segan sentrasi. Angka satu kali ini poin. Oh, di luar baru banyak tadi Ridwan. Satu poin dibuka. Kali ini oleh pemain-pemain dari NN Putra Cirebon. Kali ini tidak sangka dinyanga baru banyak dari Galura. Baru banyak melakukan perlawanan di set yang kedua tadi. Kita nantikan kembali Yose. Satu pergerakan Yosi konsentrasi. Kepada dia akan tuju. Lakukan sudah angkat. Kecur bermaya. Satu bola kurang sempurna dari libero kita nantikan. Kali kembali 2-0 rupa-rupanya.
modal keberuntungan untuk NN Putra Cirebon. 2 poin. Hati-hati, hanya 15 poin yang direbutkan di set yang ketiga menuju ke grand final. Yose! Ada Yose Ade! Angkat 1, 2, 3, nyongor rupa-rupanya. Kali ini official dari pemain-pemain Galura tidak mau berlarut-larut, rupa-rupanya membuang poin. Kali ini konsentrasi kembali harus ekstra berpikir karena hanya 15 poin saja di set yang ketiga. Kembali 3-0 sementara unggul NN Putra Cirebon. Kita nanti melalui seorang Yosi akan melakukan serti mang-timang dia. Konsentrasi sebentar. Kemarin dia akan tujuh lakukan sudah. Kali ini Yusuf akan kembali tayo. Masih berarti kejar. Pelanggaran rupa-rupanya dari bola lebih dulu keluar lapangan. Satu poin pindah untuk pemain-pemain dari Galura kali ini. 1-3 pecah telur. Angkat mohon. Ya, tentunya balasan dari seorang siapa Yusuf. Angkat mohon. Angkat satu dengan satu. Dua, tiga. Terbaca rupa-rupanya ada benteng Takeshi yang begitu rapat. Pastikan poin bertambah kembali 4-1. Shandy, satu saluran cepat Boim Ridwan. Poin pindah kembali terjadi 2-4 rupa-rupanya. Ade Siki kali ini akan melakukan set. Timang-timang Ade Siki akan seseorang CPO. Asis kali ini mulai ngebut, dikebut, dikebut. Rupa-rupanya poin kembali bergeser. Pindah 5-2. 5-2 Aliri Ove akan sodorkan Boim. Kecoh. Satu bola yang begitu deras dari seorang Yusuf tidak bisa dikembalikan. Satu gedungan poin pindah kembali terjadi penonton 3-5. Kali ini Ridwan kita lihat. Satu sodoran ke belakang. Sandy Mohan. Satu pukulan Mohan berhasil rupa-rupanya tidak bisa dikembalikan. Begitu deras pemain tajam dari dilakukan oleh seorang Mohan. Poin pindah 6-3. Agus konsentrasi, ada Yusuf, umpankan dia, Cis Yusuf, ada bola tanggung, angkat Yose, kosong Satria, 1, 2, 3, Cis, masih bisa ada bola ini mas, Yusuf, ada kembali, ketir, bola tidak bisa dikembalikan dari rumah-rumah dari NN Putra Cirebon. Pastikan poin tidak saja kembali 4-6. Yusuf melakukan kesalahan kepada penonton. Poin tidak 7-4 untuk sementara. Kembali kali ini ada siapa di sana? Seorang Mohan timang-timang dia angkat. Masuk kali ini Mohan. Poin 8-4. Satu bola keberuntungan rupa-rupanya terjadi tadi dari NN Putra Cirebon. Lalu sekarang Mohan kembali. Timang-timang siapa di sana Mohan akan melakukan shot. Poin kita kembali terjadi rupa-rupanya. Untuk pemain dari Galura 5-8. 5-8, konsentrasi serang Toyok, angkat Sakurasa. Tiba-tiba saja Toyok angkat Opik. Satu pukulan Satria begitu deras sekali dan tajam. Mengibatkan poin pindah saja kalau terjadi 9-5. 9-5, Satria memegang bola.
konsentrasi Satria, Akaboim Adesigi, rival terjadi rubah-rubahnya, kembali menghasilkan poin, pindah saja 6-9, kembali mundur sekarang center, Boim, angkat Satria, umpannya bola cepat, yes, dibuang-buang sayang dari nomor banyak bola oleh seorang YLC akibatkan poin pertama 7-9 berubah banyak tertinggal masih 2 poin Galura angkat pendek umpankan dia kosong Opik masih lagi-lagi bola tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari NN Putra Cirebon masihkan poin final poin bertambah kembali 8-9 paper kecil jarak hanya 1 poin saja rupa-rupa yang tertinggal kita lihat pemain-pemain dari Galura kita nantikan kembali sekarang poin sekarang server akan lakukan kita nantikan kembali kali ini bola masih berada di seorang poin timang-timang si kurus bundar acang-acang dia konsentrasi lakukan sudah pendek angkat kali 1-2-3 pukulan dari seorang Opik tidak masuk atau masuk tapi rupa-rupanya ada benteng dari pemain Galura pastikan poin sama 9-9 kiu-kiu rupa-rupanya terjadi di set yang ketiga timang-timang sebentar ada seorang Boim kembali akan satu seorang Satria umpankan kosong Opik kali ini berhasil dari rupa-rupanya satu keadaan dari seorang Opik tidak bisa dikembalikan pastikan poin pindah terjadi 10-9 rupa-rupanya NN Putra unggul 1 poin NN Putra melalui seorang Yosi akan lagu masa timang-timang konsentrasi Yosi satu seorang Yusuf akan adik masuk pukulan dari Ade Singgi tadi berhasil poin pindah kembali terjadi 10 sama timang-timang siapa Tayo akan kali ini Tayo tidak berhasil poin pindah kembali terjadi 11 sama kita nantikan kali ini kembali mundur seorang Fendi timang-timang sang filter dari NN Putra Cirebon ancang-ancang Sandy pendek Tayo ada Boim Ade masih ada kesempatan angkat kita siap-siap Tayo Opik apa cara Opik satu kesempatan yang sempurna dibuang-buang dari masih ada Boim tidak terjadi 11 sama kita nantikan Ade Sigi tiba-tiba dia bola angkat satu pergerakan di Bero ada Mohan di pukul tengah ada di sana siapa Ali Yusuf masih ada di Bero dengan baik angkat Aziz ada kali ini ke belakang masih dapat ditahan siapa-siapa Mohan Ade 1-2-3 masih bisa kali ini berhasil dari rupa-rupanya poin kembali pertama untuk pemain dari Galura 12-11 cukup tegang kita lihat pemain-pemain dari NN Putra Cirebon yang dihuni oleh pemain-pemain muda berbakat kota Cirebon kita nantikan apakah mampu Majalengka dari Galura yang dihuni oleh pemain-pemain muda Majalengka kita nantikan apakah mampu unggul di set yang ketiga untuk melaju ke grand final atau ke NN Putra sebaliknya kita nantikan saja menonton kembali ada tinggi timang-timang dia cek akan 1-2-3 pergerakan Mohan masih bisa akan ke belakang 1-2-3 cek kali kali ini menghasilkan poin dari pemain Galura 13-11 hati-hati 15 poin yang tidak mudah angkat ada Sandy Aziz kosong rupa-rupanya poin pindah saja terjadi 12-13 kali ini pergantian konsentrasi kembali harus maksimal kita nantikan apakah
pemain-pemain dari NN Putra Cirebon mampu untuk menyamakan ataukah lebih dulu dari pemain Kalura untuk set point. Kita nantikan saja, penonton hanya butuh satu saja dulu untuk melakukan set point dari pemain Kalura. Kita nantikan satu poin untuk menyamakan dari NN Putra Cirebon. Akan tangguh 13 sama, penonton 13 sama. Belum bisa diprediksi siapa yang akan maju ke grand final. Lagi-lagi rupa-rupanya beberapa kesalahan terjadi dari seorang Ogi. Kita nantikan 14-13 set point. Obongan, maaf enteng. Kali ini kita nantikan. Timang-timang sebentar. Konsentrasi hanya butuh satu poin untuk Kalura. Angka satu seorang Ogi. Sandy, oh! Bisa makan rupa-rupanya set atau juice kali ini dari dua didapatkan. Kita lihat poin 2 juice 2 kita nantikan di set yang ketiga. Kali ini mundur sebesar Ajis, konsentrasi angkat pendek, ada Tayo Boe. Kali ini kesempatan, ada siapa di sana, Mohan Tipu. Lebih dulu, ayo, 10 di bawah. Yusuf kembali, Yusuf ke belakang, konsentrasi maksimal. Akan ada Opi, kosong Satria, masuk berubah-ubahnya. Masuk, jelas, ya. Berada di dalam tadi berubah-ubahnya. Poin kita. Hati-hati, Bang. 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 Hati-hati, Bang